Kanit Polmas Satbinmas Polres Metro Jakarta Barat AKP Udan Supriyatna menjadi narasumber kegiatan pembinaan dan penyuluhan di SMP Negeri 274 Jakarta. Pembinaan dan penyuluhan tersebut mengusung tema tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Dalam kegiatan tersebut, AKP Udan Supriyatna menyampaikan kepada seluruh pelajar tentang jenis-jenis narkotika, penyalahgunaan narkotika, tanda-tanda orang mengkonsumsi narkotika, akibat dari penyalahgunaan narkotika, serta bagaimana cara menghindari dari narkotika. Selain itu, Kanit Bin Polmas AKP Udan juga berpesan kepada para pelajar SMP Negeri 274 agar tidak sekali-kali mencoba mengkonsumsi narkotika. Dan melarang untuk tindakan-tindakan yang dilarang seperti tawuran, terlebih tindakan yang mengarah ke anarkis. Lama, ya itu bukan seperti itu ya. Semuanya obat dilarang, ya tidak boleh, akan membahayakan ya. Jadi semuanya obat itu akan menyerang ke otak kita, ke orang tua kita. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.